Dewanto. Iya, sama apa ada di lautnya? Sama telur dadar ya, gorengan satu. Ya? Minumnya teh o t o Mas Ba, tiket kita mana? Tiket mana? Mana tiket? Hari ini saya menuju Tanjung Pinang dan semenjak 3 bulan yang lalu baru kali ini saya bisa keluar lagi dari Dabo. Kebetulan ada perintah mendadak dari kantor wilayah untuk menghadiri rapat di sana, di Tanjung Pinang. Jadi pada pagi hari ini saya berangkat. Dan tadi kita sudah melewati pos pemeriksaan kesehatan dengan menunjukkan surat keterangan sehat yang saya peroleh dari salah satu apotik di Dabo Singkep. Kita bisa diizinkan untuk menaiki kapal feri ini. Kebetulan di belakang saya ferinya lintas Kepri pada hari ini. Biasanya super jet yang kecil, tapi alhamdulillah kapalnya ini agak bagusan. Sedikit cerita mengenai surat keterangan kesehatan yang saya peroleh kemarin. Jadi begitu mendapatkan perintah pada kemarin siang, saya langsung berpikir untuk gimana menyiapkan surat atau mendapatkan surat keterangan sehat tersebut. Saya lanjutkan ya cerita tadi. Jadi untuk memperoleh surat keterangan kesehatan ini, saya berusaha mencari ke salah satu apotik yang ternama di Dabo ya, yang ada di tiap daerah di seluruh Indonesia ya. Setelah saya tanya, tugasnya menjawab bahwa bisa saja kami mengeluarkan surat keterangan kesehatan, tetapi barangkali tidak bisa dipakai nantinya terkait dengan peraturan daerah mengenai pencegahan COVID ini. Akhirnya saya ke RSUD. Di sana saya bertanya kepada petugas pengamanannya, bisakah di sini membuatkan surat keterangan? Dia bilang tidak bisa, Pak, di RSUD. Nah, kemudian di belakangnya ada kawan yang satu lagi. Dia menyarankan supaya saya datang ke salah satu apotik lokal di Dabo. Di sana dia bisa mengeluarkan surat keterangan. Akhirnya saya segera berangkat ke apotik tersebut.
dan menemui petugasnya di sana. Dan ternyata bisa. Jadi surat keterangan tersebut adalah surat keterangan tidak sedang mengalami influenza. Gitu. Akhirnya sore itu saya selesai berurusan dengan surat keterangan, dan pada jam 18.30 saya kembali ke situ dan suratnya sudah jadi. Syaratnya hanya menyerahkan KTP aja untuk dicatat di form yang ada di surat. Akhirnya saya lega bisa mendapatkan surat untuk dapat menaiki kapal yang keluar dari Dabo yang menuju ke Tanjung Pinang. Dan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut, kita dikenakan biaya Rp30.000. Izinkan kami menyampaikan imbauan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari pengguna jasa layanan Terminal Penumpang Pelabuhan Sri Bintangpura Tanjung Pinang yang kami sayangi. Sesuai amanat dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah Kementerian BUMN untuk memberikan penyebaran virus COVID-19 dengan melalui social distancing dan penggunaan masker. Kami dari manajemen PT PP 1 Cabang Raya Kementerian imbau kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk selalu menjaga jarak sesuai tanda dan batas yang sudah ada di tempat duduk, jalur antrian dan akses menuju ke kapal yang telah kami buat, dan selalu menggunakan masker. Saya ingin anda dan keluarga biasakan menggunakan masker, patuhi aturan social distancing yang sudah kami buat. Semoga kepedulian kita semua dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di Indonesia, dan sehat serta selamat dalam perjalanan sampai ke tujuan. Kami bekerja untuk masyarakat dan menyayangi Anda. Anda menyayangi diri Anda dan keluarga Anda. Imbauan dari karantina kesehatan pelabuhan, para penumpang wajib mengisi kartu kuning atau mendownload aplikasi IHAC sebagai persyaratan untuk keberangkatan dan kedatangan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Oh iya, mau. Begini cara menyajikan makan malam di hotel. Cara new normal. Oke. Okay. Lagi Bapak? Dikit lagi. Oke, cukup. Oke, cukup. Kalau ini apa, Pak? Sebelah sini, Pak. Tempe maduan, Pak. Oh, tempe aja kalau gitu? Oh, itu nggak usah. Ayam ya? Nggak usah.
Nah, ini dia. Satu lagi. Oke. Masih, Pak. Apa yang kita dapat dari new normal kit ini, yang pertama adalah masker, ya, masker kain. Nanti bisa coba beri tebel nggak ininya bahannya. Kemudian yang kedua dapat chamitizer. Oh, chamitizer. Oke. Masih tersegel ya pasti. Kemudian ada vitamin C dari Kimia Farma. 2, 3, 4, 5, 10. Oh, banyak juga nih vitamin C nya 250 mg. Oke, itu dia kit new normalnya, isinya ya. Belum. Tadi, Pak, ya? Ya, silakan. Dabo ya, Pak? Dabo. Ini yang besar ya? Kecil, Pak. Hah? Kapal G7, Pak. Oh, 7. Iya. Di gambarnya besar itu. Iya, di kapalnya gitu. Ngisi kartu kuning ya sekarang ya, Pak. Kak ya? Yang itu untuk data Bapak tak bayarkan di Permudai. Oh, gitu. Nanti dikasihkannya ke siapa kartu kuningnya? Orang kapal pramugari, Pak. Oh, pramugarinya. Bukan di sini ya? Hmm? Bukan di sini. Ya. Oh, gitu. Duduk mana nih, Pak? Tengah aja deh. Tengah aja masih tayang. Mm-mm. Tengah aja ada bookingan orang semua. Penuh nggak? Kayaknya penuh juga nih. Oh, gitu. Mohon maaf nama, Pak. Dewanto? Iya. Ini board kartu kuningnya Bapak isi, iya. Kiri kanan sesuai KTP. Iya. Ini tiket sama boarding untuk masuk kapal kalau Bapak sudah terdaftar ya. Oke. Kenali ya, Pak ya. Iya, Kak. Nah, ini kembali, ya. Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak. Bapak langsung ke ujung sebelah sana aja takut ketinggalan kapal ya, Pak. Oh iya, oke.
negara Indonesia. Thank you.